Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Pendot 40. Kali ini saya berada di SMA Negeri 3 Kota Tegal. Tepatnya di gedung serbaguna guna untuk moto wisuda siswa SMP Negeri 14 kelas 9 tahun 2021-2022. Ini waktu masih menunjukkan jam 7. Oke, ayo kita kerja. Jangan lupa subscribe Pendot 40. Pokoknya sih. Ayo kita masuk ke dalam gedung serbaguna SMA Negeri 3 Kota Tegal. Ya, ini para panitia sudah siap di depan, nah, menyambut tamu. Halo, ini panitia sedang sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Oke, sip. Nah, ini ada ketua panitianya nih. Ini namanya Pak Aci. Kita seret keluar karena di dalam musiknya keras sekali. Ayo. Nah, ini nama Pak Aci. Kita tarik keluar. Pak Aci, ayo keluar sebentar. Ayo. Sip, ini panitia sudah sibuk. Nah, sip. Ayo kita keluar. Setelah ketua panitia kita tarik keluar karena di dalam musiknya keras sekali. Pak Haji, untuk persiapan pelepasan dan wisuda siswa kali ini gimana untuk persiapannya sebagai ketua panitia? Yes, alhamdulillah ya, sukses persiapan. Ini tinggal pelaksanaan. Sepertinya anak-anak sudah 98% datang, panitia sudah siap dan tinggal acara pelaksanaan di wisuda pelepasan kelas 9 ya. Kita doakan bersama semoga acara sukses, kemudian selanjutnya juga anak-anak mendapatkan kesuksesan, mendapatkan sekolah yang sesuai dengan pilihannya. Terima kasih untuk seluruh sponsor, seluruh panitia ya atas terselenggaranya wisuda kelas 9 tahun 2022 ini. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang tercinta kelas 9 tahun 2021-2022, selamat atas kelulusan kalian. Sukses menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapak, kepada bapak ibu guru, dan kepada negara. Sukses terus, capailah cita-cita kalian semaksimal yang kamu bisa. Kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku ketua komite SMP dari 14 Tegal mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 9 yang telah berhasil dan yang akan diwisuda pada hari ini, dan kami juga terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing dari kelas 7 sampai kelas 9 sehingga anak-anak bisa berhasil. Sukses SMP 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ubaidillah sebagai ketua OSIS ajaran tahun 2021 dan 2022. Saya mengucapkan selamat kepada kakak-kakak kelas 9 yang telah lulus dan wisuda, dan selamat kepada kakak-kakak kelas 9. Dan semoga sukses acaranya dan berjalan lancar. Bye bye.
Thank you.
orang-orang yang bersoleh. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk tetap dapat meraih ilmu tanpa tiada henti sebagai bekal hidup dan kehidupan kami dalam rangka menuju kehidupan yang mulia serta adil. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, jadikanlah sekolah SMP Negeri 14 ini menjadi sekolah yang memberikan keberkahan, manfaat kepada orang yang mencari ilmu, khususnya kepada anak didik kami yang pada tahun ajaran ini sudah menyelesaikan pembelajaran. Dan jadikanlah anak didik kami menjadi anak yang soleh dan soleha, dan ahli ilmu, ahli syukur, dan ahli kebaikan. Jangan jadikan anak didik kami menjadi anak yang berbunyi. Ya Allah, bimbinglah kami dengan petunjukmu dan uruskan kami ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 14 Negeri Tegal beserta Dewan Guru dan staf TU, yang kami hormati wali murid dari kelas 9 SMP 14 Tegal, adik-adik kelas 9 putra dan putri yang nanti akan wisuda, pertama dan yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajalah, kita bisa bersilaturahmi dalam acara wisuda peserta didik kelas 9 SMP 14 Tegal tahun 2022. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, berulang pada pengikutnya yang selalu setia dengan yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku ketua komite SMP 14 Tegal mengucapkan selamat kepada peserta didik putra dan putri kelas 9 yang pada hari ini akan diwisuda. Mudah-mudahan panjenengan menjadi orang-orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga berterima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah mendidik putra putri dari kelas 9 dari mulai kelas 7 sampai kelas 9. Alhamdulillah bapak dan ibu guru telah mendidik kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jadilah orang yang berilmu dan berakhlak. Ini pesan dari Bapak Komite. Kalau panjenengan berilmu tapi tidak berakhlak, nonsense. Tapi kalau panjenengan berilmu dan berakhlak, insya Allah jenjang sukses akan diraih. Ini pesan dari Komite. Mudah-mudahan untuk panjenengan yang adik-adik yang telah lulus nanti untuk ketika selanjutnya, mudah-mudahan bisa berkompetisi di dalam pendidikan dan bisa membawa nama baik SMP 14 Negeri Tegal. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan kami mohon maaf kepada kakak-kakak kelas 9, pasti banyak kesalahan maupun yang disengaja dan tidak disengaja. Dan kami berharap kepada kakak-kakak kelas 9 tidak melupakan jasa ibu guru yang telah mendidik dan membimbing dan selalu menjaga nama baik SMA Negeri 14 Kota Tegal. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
maafkan kami atas segala keterbatasan ini. Tetapi tak usah ragu, ada hati kami yang menemani kalian. Ada doa kami yang membersamai kalian. Yang pertama dari kelas 9A, wali kelas Bapak Slamet Junaidi sarjana pendidikan, siswa perwakilan atas nama Alfami Nur Fasida, putri Bapak Taurek Marika. Dan perlu diketahui Alfami ini adalah baru saja masih angkat-angkatnya juara OSN IPA tingkat keluarga. Juara satu. Mohon orang tuanya untuk dapat naik mendampingi ananda, bapak atau ibunya, monggo. Hati-hati bu, lewat anda saja bu, lewat anda saja. Kemudian yang kedua, dari kelas 9B, wali kelas Ibu Ernawati SPD, siswa perwakilan Rizki Auliawati, putri Bapak Kastor. Rizki Auliawati ini juga pernah mendapatkan prestasinya selama di SMP 14 Tegal, juara satu cerpen. Cerpen ya, betul ya, cerpen, juara satu cerpen tingkat Kota Tegal. Luar biasa. Mohon untuk orang tua dari Rizki Auliawati untuk dapat mendampinginya. Hati-hati ibu, lewat tangga saja. Kemudian yang ketiga, dari kelas 9C, wali kelas Ibu Sari Kurniawati SPD, siswa perwakilan Eki Angelina, putri Bapak Umarudin.
Lihat sini Mbak. Nah. Mohon untuk orang tua dari Eki Angelina untuk dapat mendampinginya. Yang keempat, dari kelas 9D, wali kelas Ibu Roro Kaptiasi SPD, siswa perwakilan Dewi Purbojari, putri Bapak Rustanto. Kepada orang tua dari Dewi Purbojati dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Yang kelima, dari kelas 9 ini, wali kelas Ibu Endang Rusiani SPD, siswa perwakilan Haditya Dwi Kusuma, putra dari Bapak Adi Herdiman. Cowok paling ganteng. Lihat sini Mas, sip. Kepada orang tua dari Ananda Aditya dipersilakan untuk naik. Selanjutnya dari kelas 9 R, wali kelas Ibu Lia Dewi Utami SPD, siswa perwakilan Rama Budi Sasongko, putra Bapak Arif Rusman. Pada orang tua dari Ananda Rahman Budi Sasono dipersilakan untuk naik ke atas mendampingi Ananda. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, dari kelas 9G, wali kelas Ibu Habibah SAG, siswa perwakilan Farah Rizki Fariza. Putri Bapak Sartono. Senyum, lihat sini juga Mbak. Badannya ikut ngelirik. Kepada orang tua dari Farah Rizki Fariza, dipersilakan untuk naik ke atas mendampingi Ananda. Kemudian yang ke-8, dari kelas 9A, wali kelas Ibu Yarel Afrika SPD, siswa pemaknya Tiara Cecilia, putri Bapak Rusman.
kepada keluarga atau orang tua dari Tiara Cecilia, dipersilakan untuk naik ke atas untuk mendampingi Ananda. Selanjutnya foto bersama Ibu Kepala Sekolah, lihat oleh banyak orang, apalagi nanti saat kalian beli sudah sesuatu deh pokoknya. Monggo maskernya dilepas dulu, Bu. Maskernya dilepas dulu. Oke, sesi formal. 1, 2, 3 siap. Minta jempolnya satu, jempol 1, 2 tik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membimbing anak-anak. Walaupun anak pandemi, tapi ini adalah sesuatu. Hari ini langkah pertama kita mengadakan acara yang rame-rame kayak gini. Nanti dalam tahun depan.
tiga siap. Oke. Thank you.
Umurnya Fahmi juara 1, Oo 2 SN5, kemudian disusul prestasi-prestasi yang membanggakan lain, dan kemampuannya yakin. Top Bonato, 2,9B, nanti dikiranya nggak adil. Mas Beni, saya adil ya mas. Ini, apa? Saya akan nyawer kepada subscriber Bendot 40. Oh, promosi saja. Temenan ya, saweran ya. Iya. Sip, bismillah. Ya, itu kudu nang dewek. Kudu nang ya. Kudu nang dewek ya. Men, susura, juga, yakin, ini cuma papan kompeti. Maupun saya bilang tidak, dosa siapa yang baik? Bu, ibu siapa yang baik? Oh, bocah, ya. Susura, juga. Lagi, siap.
spesial ini bagi semuanya yang ngantongi kunci paling banyak maju. Kunci apapun yang paling banyak maju. Pengen bapak kok orang ini senang-senang kan mikir. Yang kunci yang paling banyak maju. Sini, boleh, boleh, ya, berapa? Itu, jadi telur, apa? 6 itu, irakon apa? 4, 5, 6 kon 1 sih, ya.
1, 2, 3 siap. Sekali lagi 1, 2, 3 siap. Mas, lihat ke sini mas. Hey. Ya, mereka sudah foto bersama.
tiganya sini yuk. Satu, dua, tiga, siap. Satu, dua, tiga, siap. Sebentar, Mbak, tangannya keluar aja. Tangan. Belum. Satu, dua, tiga, siap. Kayak bebas. Satu, dua, tik. Sekali lagi, satu, dua, tik. Dia sepeda. Masa, jangan lari dari kenyataan. Ya. Terlalu beban apa terlalu berat beban itu. Kalau diri aja berat, apalagi memikirkan kamu. Ya. Oke, ini sepeda kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Lewin selalu komite untuk dapat mencerahkan ini adalah bantuan dari Bang Jateng. Banyak orang Jawa Tengah. Bagi kalian yang ada di Jawa Tengah, silakan buka rekening di Bank Jateng. Butuh dia serius oleh. Selamat untuk yang dapat foto dulu. Ya, pokoknya foto. Tahun ini dua sepeda. Tahun depan pentingnya saja. Maksud ini pil buku pentingnya dingin, panen. Gimana? Terima kasih. Semoga sepeda ini dapat mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga yang jelas dapat difungsikan dimanfaatkan untuk apa saja. Apel ya oleh Komis SMA, SMP apel dan yang selamat boleh.
sepeda. Lapangan A. Lapangan A atau lapangan B? Kerja. Lapangan A kelihatannya bocah ini ber. 9A sama 9B. Apa namanya siapa? Aulia, Rizky Auliawati. Siapa? Yang satunya namanya Anissa. Anissa Bahar ya, Rini dan Bunda. Oke. Iya. Saya tambah dulu sepedanya. Ya, 1, 2, 3 siap. Jempol. 1, 2, 3 siap. Thank you.
Satu, dua, tiga, siap. Tahan sebentar. Satu, dua, tiga, siap. Hebat, satu, dua, tiga, siap. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Bebas, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya, aku bisa mengapa kamu.
Thank you.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada setelah selesai untuk anak-anak saya mendokumentasikan 9 acara wisuda SMP Negeri 14 Kota Tegal yang bertempat di gedung serbaguna SMP Negeri SMA Negeri 3 Kota Tegal. Oke, saksikan terus Pendot 40. Jangan lupa like, komen, dan share. Alhamdulillah telah amin. Kita capek sekali. Maka hari ini yang akan memisahkan kita. Saya single fighter. Perjumpaan kita pada tanpa saya yang bertugas asisten, tapi tetap Ros, semangat. Oke. Panitia. Bye bye. Segenap keluarga besar SMP Negeri 14 Tegal mengucapkan selamat untuk anak-anak umur 9 dan semoga kalian menjadi anak yang berguna bagi bangsa negara agama. KBP Pak, 1, 2, 3. Oke, sudah.